Selamat datang di acara Sumpah Deal 2 miliar. Dan mari kita sambut host fenomenal kita, Indra Berbakti. Berjumpa lagi dalam acara Sumpah Deal. Acara apa? Sumpah Deal. Belum kedengeran acara apa? Sumpah Deal. Saya akan memberikan hadiah yang banyak miliaran rupiah. Sumpah Deal. Ya, tapi sebelumnya saya akan memilih 4 orang kandidat yang akan maju ke pentas ini. Tidak bisa begitu caranya, harus kita nilai dulu. Dengar, mestinya nunjuk diri sendiri dong. Orang mah nunjuk diri sendiri, saya pak. Dia. Oke, 4 orang akan saya tarik ke atas panggung, tapi harus bergoyang dulu. Silakan musik. Satu lagi. Eh, boleh ya? Kamu. Ya. Kamu. Ini namanya Desta Peduli. Oh. Oke. Okay. Siapa namanya? Desta Peduli. Desta Peduli. Ya. Atau Desta Care, ya? Ya, Desta Care. Selanjutnya, ya. Ini satu lagi. Ini heboh nih. Nih. Hey. Sini. Sini. Dari ketiga peserta ini. Dari ketiga. Ini penonton ya? Dari mana aja nih? Penonton dari mana? Dari tadi. Maksudnya dari daerah mana? Oh, dari daerah banjir. Daerah banjir. Ini penonton dari mana? Dari Kliut. Hah? Kliut. Kliut. Ngomong gak bener. Tentaknya dari mana? Dopek apa tuh? Depok! Kita dari Gorma. Dari Gorma? Ya. Apa tuh? Gogor. Gogor. Apa? Ya mas, masa harus sama gak nyambung? Gatel ya? Oke. Iya. Kalau kembar memang begitu sehati. Oke, dari ketiga ini itu namanya kembar saung, Pak. Ini Parto Subuh ya? Kelihatan. Parto Subuh. Oke, sekarang dari 3 peserta ini harus... Kepagian kalau subuh. 3 peserta ini akan ditandingkan lagi. Adal. Kenapa sih? Aduh! Tangannya kejepit. Aduh, kasihan. Refleksi dulu ya. Oke. Aduh. Oke, sudah siap? Oke. Berdua main rokok-rokokan. Mumpung.
Apa kenapa? Belum. Baik, Pak. Di tangan saya sudah ada dulunya bukan duit. Oh. Sekarang duit. Oke. Kok bisa jadi duit, Pak? Iya kan saya tukerin ke bank. Oh iya. Dari tiga ini akan saya tandingkan lagi. Ya. Nanti dari tiga ini akan ada gugur tiga orang. Oh. Ya. Aduh. Oke. Nah, ya. Ada yang gugur tiga orang. Iya. Ya. Berarti enggak ada yang menang dong. Sudah siap ya? Belum. Ayo ngapain, Pak? Doget lagi. Oh, ya, harus dunia, Bu. Ini ya, Bu. Musik, mulai. Kepada adik-adik yang kurang sehat. Dia. Tadi ini agak kurang sehat soalnya kayaknya ya. Oke, dari tiga ini saya pilih. Saya, Pak. Satu orang yang menang. Dia. Kalian berdua, satu, dua, tiga, yang menang cuma satu. Dia. Ya, yang menang dia. Yeay! Yang masuk ke babak final adalah dia, betul. Menang apa? Menang. Pak Ani, iseng nih, Pak Ani. Jangan begitu. Menang. Kamu kalah, dia masuk babak final, saya masuk babak penentuan. Iya. Kamu menang, belum tentu masuk babak final. Ya buat apa tuh? Oh, itu mah problemnya. Menang, belum tentu masuk babak final. Kalah, masuk babak final. Nah, aturan baru. Kamu ini tengah-tengah, ya, antara menang atau nggak kalah. Ya, ngambang aja, ngambang itu. Oke, silakan turun. Turun. Desa Peduli. Desa Peduli. Oke. Baik, sudah siap untuk bermain. Penonton untuk duduk semua. Saya harap duduk semua penonton. Silakan duduk kembali. Oke, silakan duduk. Ya. Saudara siapa namanya? Ya, Kuro dan Saiton. Saiton. Kita okay. Namanya Kuro Saiton. Ya, Kuro Saiton. Di depan sana ada apa? Ayo. Ada cewek. Sebelahnya ada ya. Itu. Di tiga depan itu ada tiga WC umum. Ya, silakan kamu pilih. Bukan, kotak hadiah. Pikir MCK. Berarti ini Was, ini WC aku lalernya dong. Ini kotak hadiah. Dan di sana sudah ada seorang wanita cantik biduan Jati Negara, ya. Anda boleh pilih dari tiga kotak itu A, B atau C. Silakan pilih. Berembuk dulu. Pilih B. B? Yakin Anda pilih B? Ya, baca lu. B. Tidak, ini saya mau nanya. Emang kupingnya pada diubun-ubun semua? Oh. Ini ada nggak? Apa? Halo? Apa? Halo? Apa? Kok nggak dengar? Halo, ada apa? Oh. Silakan.
Oh, pindah lagi. Pindah lagi. Enggak mungkin. Jangan bentar tak enggak ada tempatnya. Ada yakin dengan kotak C? Yakin. Tidak mau berubah lagi? Tidak. Saya kasih Anda 2.000. Ah, nggak mau. Untuk pindah kotak? Nggak mau. 2.500? Nggak. Tidak mau ditukar kotaknya? Saya tambah 2.720. Tidak mau ditambah, saya udah naikin 2.720. Buat apa 2.500? Acara apa ini ngawal Tuan Rik? 2.500 plus nasi besek, gimana? Ah, enggak, kita pertahanin aja. Enggak mau. 2.500. Enggak mau. Enggak. Plus besek enggak mau. Ini kuis, emangnya nunggu selawatan? Nomor C. D. Saya mah. Tidak mau lagi pilih yang lain? Tidak, saya mah. B. Enggak. A. Enggak. Di dalam B itu ada apa dengan cinta? Gimana? Ada apa dengan cinta, mau enggak? Jangan aja. Ayo. Enggak. Tidak, oke. Kalau begitu, karena Anda tetap bertahan dengan kotak C, kita akan lihat isi dari kotak B dulu yang pertama. Silakan isinya. Ayo, isinya apa ayo? Ayo Vega. Nggak tahu. Apa ayo? Nggak tahu. Ayo Vega dibuka Vega. Vega dibuka. Ah, jangan. Vega dibuka. Jangan. Buka dong. Jangan, malu. Buka dong Vega. Banyak. Boxnya. Kotaknya. Isinya dari kotak kecil itu. Wah, kuning warnanya. Kamu menyesal tidak memilih nomor B. Hadiah ada di kantong belakang kiri host. Kantong belakang. Kantong kiri. Ada. Kanan. Ada. Bentar. Itu milihnya C. Oh iya. Ternyata isi B itu adalah 5 juta rupiah. Dan belum C. Belum. A. Kita lihat apa isi dari kotak nomor A. Huruf A. Silakan Vega. Isinya adalah keramik dari Cina ya. Iya. Ya. Iya. Ya, itu sebuah keramik yang sangat mahal. Anda menyesal tidak mengambil itu? Gucinya udah rusak tuh bentuknya begitu. Ya, malu. Kalau guci udah lama itu klasik, ya. Coba dibuka lagi, Kak. Nah, lihat. Itu Bu. Tutup lagi? Pak, bisa tutup enggak, Pak? Oh iya. Saya mau tambah. Oke. Ada 2 kotak A dan B. Bagaimana? Ya, bagaimana? Ya. Kok enggak ada isinya? Sudah 2 kotak terlewatkan ya. Dan semua hadiahnya sangat bagus. Baiklah, kita akan langsung panggilkan kotak berikutnya untuk memberikan penawaran kepada Anda berdua. Silakan, Luna. Luna.
bisa ke sono. Saya memberikan penawaran kepada Anda. Ya. Untuk menukar kotak pilihan Anda yang C dengan hadiah dalam fishbowl itu. Apakah Anda mau? Enggak. Tidak mau? Enggak. Tukar ya. Anda tidak akan menyesal. Enggak. Benar? Enggak. Ini yang bawa fishbowl ini cantik loh. Hah? Pasti hasilnya juga cantik loh. Enggak. Ini saya hidup begini aja enggak menyesal. Yakin? Yakin? Yakin. Tetap nomor C. C. C itu tetap kan lambang dari cinta. Baiklah. Kalau begitu kita akan lihat fishbowl tersebut isinya apa. Silakan Luna. Apa? Ya, isinya adalah sebuah sendal emas. Oh, sendal emas. Emasnya belum dilebur. Emasnya belum dilebur. Kalau di kotak masih hitam begini. Salju. Salju. Ini salju. Salju, salju. Oh, iya. Lagi libur. Salju tiis. Ini adalah sendal emas, sayang sekali ya. Ate, ate. Ate ya, ate. Dingin. Enggak, enggak. Udah, saya tetap C. Tetap C, cinta. Oke, karena dari pertama Anda selalu memilih C, maka kita akan buka pilihan Anda yang nomor D. Gak ada, Pak. Gak ada, gak ada. Kita akan buka nomor C dan kami persilakan Anda berdua untuk ke... Di mana jalan ini? Simpan. Silakan. Lu nanya di gelomo. Kiri dulu apa kanan dulu? Ayo barengan kakinya barengan. Dulu. Nah, kiri kiri kanan kanan. Ya. ngapain lo? Ini, Anda sudah melewatkan uang 5 juta rupiah ya. Dan Anda melewatkan lagi keramik dari Tionghoa. Dan Anda melewatkan lagi sendal emas. Benar-benar terlalu. Dan kita akan buka pilihan Anda karena Anda memilih nomor C, yakin? Mau? Yakin? Oke. Pak galak nih. Baiklah, kita akan lihat pilihan dari Kuro Sai. Ya ono. Ini ya. Kita hitung. Eh, saya yang buka. Kita hitung sama-sama dari 3.000. Banyak kan? Tiga. Lama. Dari 3 ya. 3. Sebuah ular. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali lagi minggu depan tentunya dalam acara yang sama. Tapi jangan lupa ada serbu. Iya, ada serbu. Dan kita akan langsung ke
Desta dan Luna, silakan. Segala sesuatu yang bisa berada di lemari, bisa lemari baju, ya. Bisa lemari manapun ya. Angkat lagi. Ini gua dengar ada yang barang yang unik dan juga ada yang jauh nih ya. Benar, yang nomor 59 atau 59? Mana 59? 59 atau 59? 59 mana? 59 ada. 59. Apa gambarnya? Gambarnya. Barangnya apa? Barang yang dibawa. Barang yang dibawa apa, Pak? Lihat aja dulu. Oh, nampan. Coba angkat. Bapak dari mana, Pak? Dari mana? Belum tahu. Dari mana, Pak? Dari mana, Pak? Hah? Dari Buncit. Buncit, iya. Nomor 65. 65 mana? 65. Mana 65? Ada di sini, 65. Bawa apa? Bawa apa? Nah, barang yang hilang. Jepit rambut. Itu mah kamu udah bawa sehari-hari rambutnya gondrong. Mana coba barang yang paling aneh, coba lihatin. Paling aneh, Pak. Ini apa? Ada ijazah. Ada kutipan akta kelahiran. Oh, akta kelahiran. Boleh. Lagi mana? Ini apa? Mana? Celengan. Terus ini apa? Oh. Sisir. Ya Allah. Ini mah nyolong dari mana ini? Jadi kita cocok nanti ya. Siapa yang kira-kira paling pas sama isi di dalam koper? Ya. Langsung aja nanti tunggu, kita akan tutup jam 4. Ya. Nanti buruan kalau masih ada waktu kesini. Ya. Udah jam 4. Oh iya, udah jam 4. Jangan kemana-mana, tapi sahur nyampe.